Beralih ke perkembangan Bola Sepak Piala Malaysia 2017. Di Stadium Selayang, Perak menang selesa setelah dengan membenam Kuala Lumpur 3-0 dalam aksi perlawanan kedua kumpulan B. Perak turun menentang Kuala Lumpur jelas mempamerkan permainan kemas dengan menguasai perlawanan sebaik whistle permulaan. Beraksi di padang licin akibat hujan sebelum perlawanan, The Boss Gaurus terlebih dahulu hampir di depan menerusi tandukan Thiago Junior di Aquino yang terkena palang. Tersentak dengan itu, kedua-dua pasukan bangkit menggadakan serangan namun tiada sebarang gol berjaya dicetak sehingga waktu rehat. Bersambung babak kedua, Perak menggamatkan stadium dengan gol pertama jaringan pemain importnya Gilmar Jose da Silva Filho minit ke-60. Belum pun sempat The City Boys memperkemaskan permainan, Leandro dos Santos Oliveira menggegar jaring gol Kuala Lumpur menerusi tandukan deras selepas menerima hantaran cantik Muhammad Nazrin Nawi minit ke-72 untuk gol kedua Perak. Gandingan jentera serangan Perak nyata sukar dikekang The City Boys apabila Jose da Silva Filho sekali lagi mencetak gol ketiga Perak minit ke-82. Tamat perlawanan Perak 3, Kuala Lumpur 0. Perlawanan seterusnya, Perak akan bertemu pendahulu Liga Premier Negeri Sembilan Selasa ini manakala Kuala Lumpur menentang Felda United. Dan berikut lagi empat keputusan perlawanan Bola Sepak Piala Malaysia yang berlangsung pada sebelah malam.